Sering ku dengar kata mereka, jangan terlalu terbuai cinta. Tapi aku tiada berdaya kala cinta menghampiri jiwa. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya di Ampat di sini. Ini kala cinta menghampiri jiwa, udah pernah dinyanyiin ya. Betul, sama Cepi, sama Hari. Iya. Waktu live di seru di channel Kak Adiba. Ya, ya. Nah, kali tapi, ini mereka berduet kembali, kembali, kembali lagi dengan lagu yang sama, tapi di acara yang berbeda. Ya, ya. Aku penasaran daripada panjang lebar. Langsung kita langsung tonton saja. Betul sekali. Kenapa ini jadi kayak Wanda Company? Kayak company ini, kenapa ini? Langsung aja yuk kita lihat ya penampilannya Selvia Maren Hari Putra. Kala cinta menghampiri jiwa. Kok gak kompak sih ya? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayak openingnya ya? Ya enggak sih? Iya. Oke, ini lagu persembahan dari kita berdua. Ya, kayaknya ini opening ya? Yes. Single dari teman kita sendiri ya, Rara dan Gunawan. Kala cinta menghampiri jiwa. Kok makin hari pelan kali? Iya ya, belum nyala. Belum terdengar. Terdengar aku. Benar mic-nya kan metong. Mic-nya metong dan itulah hebatnya fans itu memberi support dan semangat. Semangat. Ya, jadi kita penyanyi itu enggak drop. Ya. Kalau gitu-gitu. Drop kita beneran. Jadi kalau kita kayak ibu-ibu julid enggak sih? Iya, beneran tahu. Karena kita sering ngalamin kan ya kalau di panggung tiba-tiba mic-nya mati atau apa ya, penonton kita tuh drop. Tapi kalau yang kalau lagi nyanyi, gitu. Iya. Untung lagi nyanyi Bu. Kalau lagi live kira gua balas, Bu. Mungkin di sananya ada kali ya. Output kan. Outputnya ada tapi mungkin di ya kan? Sayang banget. Sayang banget ini start awal gitu kan. Buat kalian yang hadir waktu itu di launchingnya lagu Cepi ya kan? Iya. Apakah benar yang kita bilang output di live-nya tuh enggak ada tapi di secara langsungnya tuh ada gitu. Kan hari kayak enggak ada masalah kok. Iya. Asik. Oh. Aduh. Wow. Udah satu menit Cepi. Kita nunggu suara Hari nggak ada. Akhirnya terobati sama suaranya Cepi. Tuh. Asik. Oh. Cengkoknya. Itu suara Hari masih belum kedengeran tau. Ini belum ada yang ngeh ya. Karena mungkin kalau di sana ada suara, tapi di ke live streamingnya nggak ada tuh. Yang pencel silakan berang. Sumpah ini nggak asik deh, jujur li ya. Mungkin kalau di sana enak bisa dengar yang di rumah. Yang live streaming, emang sedih ya, woi.
Dan tipis kali. Nah, tipis banget. Ada tipis banget. Tipis banget. Yang tipisnya tuh tipis banget. Ini udah. Ya. Tuh. Belum ada yang mulai ini ya. Ini udah panjang banget loh. Tadi ada kedengaran, ini lebih kedengaran. Pas bagian rap awal tadi. Udah mulai kedengaran mungkin kan dia nge-rap lagi. Bagian rap kan, jadi power kan nambah nyanyinya kan. Jadi lebih kedengaran suaranya. Iya. Parah, parah. I love it. Cepi, aduh. Nah, baru keluar suaranya. Coy. Ini kalau TV yang atas teriak-teriak, udah riuh banget. Riuh dari tadi, nggak mungkin selama ini. Kalau nggak pasti ganti mic nih kalau TV siaran TV langsung ya. Selvita mana suaranya? Aritris mana suaranya? Masih di Blackpink. Blackpink ya. Udah mau satu jam. Udah setengah lagu, iya. Cinta datang dengan tiba-tiba. Saat kita berpandangan mata. Aduh. Ada rasa yang tak dapat ku kendalikan. Suka banget tarikan-tarikannya Hari itu. Tarikannya yang suka Hari itu. Ada mendayu-dayunya tarikannya, enak. Oh. Ini si Ratu Cengkok udah deh. Cengkoknya berhamburan. Yes. Bagian itu enak. Banyak tuh aku suka di situ. Ada apa namanya kayak tarikan-tarikan Melayunya tuh ada gitu ya. Awalnya kan sederhana aja kan juga. Seringku dengar kata mereka. Gitu doang kan ini. Mulai abis itu singkoksnya. Aduh. Oh. Aduh. Kalanya menghampir. Ada tadi. Iya. Pas bareng sama Hari nggak dibanjirin ya cengkoknya. Iya, benar-benar harmoni bareng ini bareng berdua tuh dia nggak membanjirkan cengkoknya gitu, ngimbangin Hari. Di balik ada kesalahan teknis tadi ya, mungkin memang benar kali ya di kitanya output di broadcastnya nggak keluar. Tapi pas di sana mungkin keluar ya, mungkin ya, karena soalnya nggak ada kepanikan di sana gitu. Dan juga semuanya aman-aman aja gitu ya. dari harinya, dari Cepi, dari sekelilingnya tuh nggak ada yang merasa ini tuh nggak ada suaranya gitu ya, kan. Jadi ya, tapi buat kita yang dengar di rumah tuh ada kekurangan itu kayak
kesel gak sih? Hilang gitu. Lama lo tadi. Lama banget. PRF lo. Baru di muka tuh selama dia tapi terobati sih ya dengan suaranya Cepi tadi di awal ya. Bam 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 ngasih cengkok-cengkok lucu, imut panjang. Terus hari yang tadi nah, simple gitu. Tapi dengan kekuatannya hari yang punya suara dengan hati, dengan ada lenggok-lenggok lagi sikit-sikit gitu. Tapi ngerasa enggak sih ini hari kayak lebih santai ini enggak? Ngerasa kayak ketinggian gitu loh dadanya. Waktu live itu kan dia agak takut ketinggian kan. Dia kayak worry gitu ya, tapi kali ini enggak. Waktu yang pertama kali dia nyanyi ini tuh yang live, yang di Adibal. Agak takut kan kita lihat. Ini agak lebih santai gitu. Santai. Ini kayak udah yakin, oh gue nyampe. Nah, ini gue aman kok, kayaknya seperti itu tuh yang kita lihat ya. I love it, mereka menyanyikan lagu ini dengan cara mereka sendiri, aku suka sekali. Kita mau lihat lagi habis ini ada duet apa lagi nih, Cepi sama Hari atau Cepi sama siapa, Hari sama siapa. Atau Zailan, ya kan? Zailan yang mana lagi Zailan? Ya kan, tapi jangan lupa kalian belum yang belum subrek ya, subrek dulu channel ini, loncengnya Yina, dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye-bye.